Oke, jadi sekarang aku mau sahur nih guys. Sekarang udah jam 4.29, ini BTW tanggal 30 Maret guys. Oke, itu emang kadang bikin horor ya. Jadi langsung aja, ini imsak jam 4.50-an guys. Jadi kita bakalan ambil sahur dulu ya. Hai, itu sahurku guys ya. Kau makan Angel? Ini gelap banget guys. Iya, bentar ya. Mam. Oke, sebentar abang anuin ya. Let's go. Makan, selamat makan Angel. Saya belum sahur, dia sudah sahur duluan ya guys ya. Oke, jadi yang sudah beli ya semalam lauknya itu patin gulai enak ini guys. Oke, jadi di awal tadi mohon maaf kalau suaranya agak gimana karena itu pakai mic dari kamera guys. Sekarang saya baru ingat pakai mic HP gitu ya biar jelas suaranya teman-teman dengar ya. Tada, kita bakalan makan ampera dari Bu Mur. Saya sudah beli patin guys, jadi papa sendiri susah banget sumpah. Ini mic harus dipegang guys. Oke, saya nulap dulu lah ya. Aduh sumpah ini nasinya banyak banget sumpah, kayak porsi dua orang guys. Gak sanggup saya ini ngabisin semua kayaknya separuh. Ini baru nasi, belum lauk. Ya jadi beginilah ya kira-kira untuk lauk saya subuh sahur ini. Astagfirullah, tinggal 10 menit. Ntar guys saya makan dulu ya, takutnya telat ini imsak. Oke, jadi udah selesai untuk sahurnya. Sekarang udah jam 4:50. Jadi ya begitulah. 2 menit lagi imsak nih guys ya. Jadi kayaknya next aku nggak tidur kayak hari-hari biasa lah. Abis sahur itu nggak tidur karena 10 menit kemudian bakalan masuk subuh hantar. Terus habis subuh ntar mungkin aku bakalan main Mobile Legends sekali. Kalau misalnya kalah, main lagi sekali sampai menang pokoknya. Biar tidurnya tenang guys ya. Terus bakalan tidur, mungkin bakalan bangun sekitar ya jam-jam 8 lah. Jadi ya, tonton terus videonya. Ntar kita lanjut lagi guys setelah saya... pas saya bangun. Nah itu. Oh hai, jadi sekarang udah jam 10.40. Planningnya sih bangunnya jam 8 guys, tapi malah bangun dekat jam 11 ya. Kecapean, saya main Mobile Legends 2 kali malam tadi karena pengen aja, padahal yang pertama udah menang. Masa? Dan mungkin kalian tadi udah lihat ya gameplay aku main Harley dan ya kayak gitu sih guys. Ini udah pagi, mungkin abis ini saya kasih makan Angel lagi. Kayak gitulah keseharian saya guys ya kalau misalkan sendirian sekarang. Jadi ya bingung guys, baru bangun tidur mau ngomong apa gitu loh. Kadang rambutku ini guys, kalau misalkan habis bangun tidur malah lebih enak ditata loh daripada kalau misalkan mau rekaman. Kadang kesel juga saya guys. Tuh, lebih gampang gitu loh natanya. Hai. Ini mic-nya. Ini taruh ke lain dulu guys.
Oke, jadi mungkin habis ini aku bakalan kasih makan kucing si Angel, terus mau mandi dulu. Ntar kelar mandi aku bakalan mikirin buat konten hari ini dan besok. Ikutin aja lah kesehariannya, pokoknya ntar sampai berbuka guys. Aku berbuka ntar masih bingung, entah mau beli makan di tempat gitu atau masak, karena semalam aku udah jajan ya, udah beli-beli ini bahan-bahan, terutama bumbu buat nasi gorengnya udah aku beli. Jadi aku masih bingung kalau misalkan masak nasi goreng, harusnya ntar sore aku masak nasi gitu, cuman masih bingung gitu guys. Pengen beli kue juga, pengen beli air dari luar juga gitu ya. Jadi ya ikutin aja lah, ini memang gak jelas vlog ya guys. Seperti inilah kehidupan pria yang tinggal sendirian guys. Gak jelas ya. Panas Angel tempat makanmu. Si paling manja, Angel manja jelita. Kamu mau mam? Aduh micnya kejauhan. Nah jadi sebenarnya Angel ini tadi malam itu juga tidur bareng aku guys. Cuman ya dia ngeong-ngeong minta keluar gitu loh. Kayaknya dia pengen keluar tidur di luar gitu karena kedinginan AC kali ya. Ya yeah, Angel, kamu kedinginan AC ya? Angel ini baru aja aku adopsi guys, pas aku pindah ya bulan lalu. Tapi dia manja banget coy sama aku, walaupun gak dari kecil banget ya. Duduk. Good girl. Jadi biasanya makanan Angel ini tuh aku cuci lagi guys, karena Angel itu makannya makanan basah ya, kadang ada bekas-bekasnya gitu loh. Hey Angel, kamu kalau tidak makan yang basah kenapa? Tidak mau dimakan? Kenapa? Kamu suka yang basah itu ya? Hey, cuek. Iyalah. Angel, ini tempat makanmu di sinari cahaya Tuhan. Geser dulu ke sini. Sini mamamnya. Angel, puasa yang iyo. Subuh sahur, bangun tidur, mangan lagi. Tapi karena baterai kamera itu di charge, jadi tadi sempet masukin footage-nya. Ya intinya saya udah nyapuin satu rumah guys. Kayaknya agak aneh sih kalau misalkan kalian ngelihat anak cowok nyapu gitu. Jadi ya gak apa-apa lah ya, gak dimasukin aja klipnya. So, ikutin aja, ini udah jam 12.30, udah masuk waktu zuhur. Jadi aku bakalan mandi, wudu, sholat. Oke, jadi saya sudah selesai mandi dan sekarang saatnya ke area komputer guys ya. Jadi biasanya sih kalau jam segini, ini udah jam satuan, itu aku bakalan coba nyariin ide konten. Tapi karena belum ada, kayaknya aku bakalan coba ngedit video yang pagi tadi deh. Kayak ini, dari awal saya sahur tadi itu bakalan saya coba cicil editnya. Jadi ya begitulah keseharian saya guys nih. Tuh PC saya tuh, buat kalian yang pengen lihat setup saya kira-kira begini guys ya. Oke, kita mungkin paspor dulu nih. Oke, jadi ada sedikit insiden. Setelah nasi goreng saya selesai, ini saya sudah senang banget guys. Ternyata tuh ada yang patah coy. Wah ini gimana ini rekaman nih besok nih. Buka. Kedengeran gak sih? Buka coy. Let's go. Saatnya. Nah ini guys ya nasi gorengnya. Ini pasti bakalan habis sih guys ya, karena saya buat seporsi saya. Terus di sini saya minum. Tada. Oke, sebelum bukaan doa dulu guys.
Jadi karena video ini tuh isinya makan-makan, mungkin bakalan aku upload setelah berbuka besok guys ya. Jadi yang nonton gak ngiler-ngiler banget, cuman yang nonton siang gimana? Ya mohon maaf, itu video kan uploadnya doang tuh. Jadi buat kalian yang nonton lebih awal lebih enak deh. Sumpah ini nasi goreng pertama buatanku guys di rumah ini ya, setelah belajar kemarin. Kalau tahu cara buat nasi goreng dari dulu kayaknya aku nggak bakalan beli mulu deh, karena masakannya ini sumpah enak banget coy. Kayak aku nggak nyangka aku bisa buat sendiri gitu guys, puasa seharian terbayarkan dengan masakan sendiri. Oh iya, betul. Selain ini aku tadi sempet beli donat juga ya. Tada, ini aku beli rasa coklat 1, matcha 2, keju 2. Jadi gak cuma nasi goreng, tapi nasi goreng aja enak loh, sumpah, anjir. BTW, udah habis tak tersisa. Bersih coy. Oke, mungkin segini dulu aja untuk vlog puasaku. Ya, gak ada yang begitu menarik sih. Jadi ya, buat kalian yang pengen tahu aja ya. So, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton sampai selesai. Walaupun ini adalah vlog gak jelas. See you and bye-bye. Stay peace bro. Dadah.